Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit reaction video tentang trailer terbaru filem Blonde. Aku difahamkan filem ni dilakonkan oleh Ana de Armas. Aku dia biopic kan? Dia biopic. Siapa yang nama pelakon ni? Aku lupa. Anyway, jom kita tengok trailer ni dulu. Okay. Marilyn Monroe. Good. Are you guys ready? 3, 2, 1. Dah je lah, Marilyn Monroe. Wish bapak ah, sebiji siap. Ya, aku rasa ni biopic. Oh, format dia pun, format dia pun ni lah. Filem, filem lama. Wish cantik. Oh, lagu ni lagu dia eh. Dia keluar kat Netflix kan. Alamak, nak tengok kau wayang. Tapi tadi ada festival signature. Dia punya apa, dia punya blouse tu terangkat bagai. Ush, scene tu sebiji macam gambar tu lah. Dia punya signature gambar dia. Oh, dia macam filem Elvis lah, dia punya cinematografi dia. Blonde. Wih, sayangnya kalau filem ni tak tengok kapal ogam. It's quite kau tengok dia punya visual tadi tu, it's quite nice kalau tengok kapal ogam. Tapi tadi dia ada keluar dekat festival filem. Aku teringin lah, aku teringin nak buat macam vlog pergi ke festival filem, festival filem di luar negara tau. Saja macam, sebab itu aku ada cerita dengan Taufik Hanafi kan. Contoh lah, kau tak tahu nak buat apa, kau nak spend duit untuk buat apa kan. Sebab aku tak minat travel sebenarnya. Aku tak minat nak pergi melawat tempat-tempat macam, you know, aku tak suka sangat sightseeing. Okay, dia macam sangat memenatkan for me lah. But dia ada suggest kepada aku, oh, why not kau tukar travel tu kepada travel to another place, watching movies kat sana. So benda tu macam, oh, okay lah. Aku tak pernah terfikir siap. Aku tak pernah terfikir nak buat vlog pergi ke luar negara, pergi ke festival filem, ataupun pengalaman pergi tonton wayang di negara-negara lain. Sebab banyak juga tempat-tempat lain yang cinema dia sangat berbeza dengan kita. So why not kan? Labuan pun, Labuan yang dekat kita tu pun, dia punya cinema lain. Dia punya environment kan. So yeah. Oh yeah, kita cerita pasal Blonde sebenarnya, tapi tiba-tiba aku nak sebut pasal idea tu kan. But anyway, Blonde, Aku tak tahu aku nak buat ke tak aku punya idea tu. Sebab it's quite a nice idea, cuma aku tak tahu mampu ke tidak aku buat that kind of vlog. Alamak, aku punya background still ni declaration siap. Anyway, aku tengah record the whole video banyak-banyak. But anyway, Blonde, apa pandangan you guys tentang trailer Blonde ni? Aku rasa something, dia punya accent tu, Ana de Armas kan accent dia macam tu. Adakah Marilyn Monroe sama accent dia dengan Ana de Armas punya accent ni? Sebab setahu aku lah, dia punya accent tu tak berubah. Dia still Ana de Armas punya accent. But anyway, mana tahu memang sama ke kan. Anyway, apa pandangan you guys tentang trailer Blonde ni? Kau boleh tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zah Vlog yang datang. Thank you.